Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan melakukan pengiriman mobil Opel Blazer yang sudah diterpinang oleh customer kita, Bapak Fauzul dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan kemarin beliau membeli mobil yang satu ini tanpa datang, guys, ke showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo. Jadi beliau cukup melihat tayangan YouTube kita, kemudian telepon, WA, transfer, mobil akan kita kirim sampai di depan customer kita, Bapak Fauzul dari Kutai Timur. Baik, sahabat, kita akan melakukan perjalanan dari showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nanti lanjut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kita naikkan kapal oleh tim dan agen kita menuju ke pelabuhan yang ada di Balikpapan. Dan perlu diketahui, sebelum unit diterima dengan aman dan baik oleh customer kita, maka semua masih menjadi tanggung jawab dari showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo. Baik, langsung aja kita akan prepare melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Let's go.
Alhamdulillah guys, sudah sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Cuma ini parkirnya penuh semua ini untuk penyeberangan yang jurusan Banjarmasin sama Balikpapan. Overload. Kita cari parkir. Penuh guys, terpaksa kita cari parkir di tempat yang ada ini ya. Dari sisi manapun penuh ini pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Full arus balik kelihatannya. Masih tetap nggak ada tempat parkir guys, jadi kita terpaksa nunggu kapal sandar dan kita memasukkan unit ke kapal, kita parkir seadanya dulu.